Assalamualaikum Besti, yuk simak cara pembuatan insert rumah burung hantu. Pertama-tama kita paku bagian kanan dan kiri untuk dinding rumah burung hantu. Setelah itu kita sediakan papan untuk dinding bagian belakangnya. Setelah jadi seperti ini, maka kita akan memasang dinding bagian belakang. Pakulah pada setiap sisi bagian belakang. Setelah sisi bagian belakang selesai, maka kita akan membuat sisi bagian depan, yaitu membuat pintu.
spakula hingga semua sisi bagian depan terpasang. Setelah semua terpasang, maka kita akan memasang bagian atapnya. Rumah burung hantu telah selesai dan siap dipasang. Pemasangan rumah burung hantu memang berbuah manis. Petani sudah tidak takut lagi tanaman padi mereka diserang tikus hama. Memang tidak habis, tapi dapat menghindarkan petani dari kerugian dan padinya terselamatkan dari hama tikus. Selain itu, rumah burung hantu juga merupakan pengendalian hama yang sangat ramah lingkungan. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.